Sahabat semua, tolong jangan marah, jangan kecam Bro Fir, kerana Bro Fir tidak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam tetangga buat sahabat Bro Fir yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Singapura, di Thailand, di Brunei, dan semoga dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. So pada malam ini sebenarnya Bro Fir agak lewat sekali mengupload videonya kerana Bro Fir agak kurang sehat sedikit, tapi alhamdulillah Bro Fir sedikit baik. So pada malam ini sebenarnya Bro Fir ingin untuk melihat satu video yang sangat special sekali, di mana di Gojek Indonesia. Yuk nonton bareng. Tanpa basa-basi, yuk kita nonton bareng dalam kiraan 3, 2, 1, play. Untuk bangsaku. Ini hari yang baru buat kita. Okey. Mungkin kemarin kita tidur dengan kecemasan dan kegelisahan. Okey. Gelisah karena takut lapar lagi. Allahu Akbar. Gelisah karena uang sekolah anak yang semakin mahal. Allah. Gelisah karena rutinitas, ancaman PHK, musibah. Ayo bangun. Ini hari yang baru buat Indonesia. Allah, merinding. Hari ini kita bisa memilih untuk tidak takut lagi. Allah. Memilih untuk bebas. Bebas berkarya. Bebas berekspresi tanpa takut lagi. Masya Allah. Bebas untuk memilih tantangan baru. Menciptakan kesempatan baru. Bebas untuk terus dan terus belajar. Masya Allah. Bebas untuk bahu-membahu. Bahu-membahu untuk Indonesia. Masya Allah. Hari ini akan lahir lagi satu mimpi baru. Wah. Ayo bangun Indonesia. Masya Allah. Allah. Okey Bro Fir, Joko Hari Setiono adalah seniman tato internasional. Ia menjadi inspirasi karyanya dalam dengan menjadi driver Gojek. Masya Allah. Ternyata seniman tato internasional pun mencari inspirasi karyanya dengan menjadi driver Gojek. Masya Allah. Selain sebagai driver Gojek, Arif Fahroji melestarikan kesenian tradisional dengan aktif menjadi peniup seruling. Wow. Peniup seruling Rio Ponorogo dan penari Gatuk Kaca. Masya Allah. Maknanya setiap daripada ya, driver Gojek ini bukan biasa-biasa, saudaraku. Masya Allah. Mereka ada karier mereka sendiri . Okey, ini. Wow, tak sangka Heru Widianto, perintis komunitas untuk tuna netra. Maknanya tuna netra ni mungkin mungkin ada masalah penglihatan . Wow, hingga kini telah lebih dari 50 tuna netra bergabung di GoMassage. Masya-Allah, maknanya walaupun mereka dalam kalangan komunitas tuna netra ini, tapi ternyata dia adalah perintis. Bapak Heru ini perintis kepada lebih 50 tuna netra telah bergabung dalam GoMassage. Dan Bro Fir rasa GoMassage ini adalah pekerjaan dari segi urut gitu. Dan Masya Allah, sekurang-kurangnya mereka ada pekerjaan, mereka tidak berputus asa. Masya Allah. Okey. Martabat 65A
pecenongan yang legendaris melayani ratusan pelanggan per hari melalui GoFood. Masya Allah, maknanya kalau kita tengok dalam apa yang Gojek cuba sampaikan, ya, selain daripada tadi kita tengok tunanetra, mereka dapat melebarkan pekerjaan mereka dalam go massage, dan ternyata dari segi makanan pula, wow, Masya Allah, Gojek ada GoFood, maknanya secara automatik, ya, martabat ni yang legendaris ni pun memanfaatkan GoFood, Masya Allah. Okey, Sumani, driver GoBox adalah sukarelawan komunitas di Fabel. Ia membantu distribusi kaki dan tangan palsu gratis di komunitasnya. Masya Allah, Pak Sumani. So, kalau Pak Sumani ni mungkin lebih kepada sukarelawan ni, Pak Sumani. Masya Allah, ya Allah. Allahu Akbar, terbaik ni Pak Sumani ni. Okey, Mbak Nuridah, talent Go Clean sebagai orang tua tunggal berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang universitas. Masya Allah, Mbak. So, Brofi pingin juga tahu Go Clean ini apa, ya, saudaraku? Okey. Okey, itulah videonya. Apa yang Brofi boleh tengok dalam video kali ini, jelas sekali, banyak sekali perubahan dan orang kata inovasi lah yang dibuat oleh Gojek Indonesia. Bagi Brofi, setakat yang Brofi tahu, Gojek ini diwujudkan atau ditubuhkan pada tahun 2020, ya. Dan ternyata sekarang Gojek dah ada macam-macam platform. Kalau tadi kita tengok, ya, dari awal itu, kita ada Gojek yang mungkin lebih kepada pengangkutan, dan kemudian ada Go Massage untuk membantu golongan-golongan istimewa tu untuk terus meneruskan kehidupan dengan kerjaya yang baharu. Sekurang-kurangnya mereka mampu berdikari. Dan ada juga tadi kalau kita tengok GoFood, Masya Allah, ternyata inilah untuk mereka yang bekerja tanpa, ya, kena lelah, untuk semua perjuangan demi masa depan yang lebih cerah, dan untuk Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Kalau Brofi tengok video dari awal tadi, Masya Allah, ya, ini sebahagian daripada bagaimana mereka cuba untuk, ya, memperbaiki kehidupan mereka. Masya Allah, ternyata dalam channel Gojek Indonesia ini, daripada pertama yang Brofi react tempoh hari, kalau tak silap, yang Indonesia Raya Stanza 3, dan ini adalah video kedua, Ayo Bangun Indonesia, Masya Allah. So, inilah antara benda-benda yang Brofi dapat daripada Brofi mempelajari, dan itulah sebenarnya Brofi ingin menambahkan wawasan Brofi, ilmu pengetahuan Brofi berkenaan dengan Indonesia. Dan Brofi mohon maaf kepada sahabat semua, tolong jangan marah, jangan kecam Brofi, kerana Brofi tidak pernah mahu mengklaim apa-apa. Sebagaimana komentar yang lepas, ada yang bergurau-gurau gitu dengan Brofi, enggak apa-apa, Brofi juga tidak ambil hati, tidak meletakkan itu sebagai satu benda yang serius. Tapi, ya, jelas sekali niat Brofi untuk mereaksi ini hanyalah sekadar untuk menambahkan wawasan Brofi, ilmu pengetahuan Brofi, bukan untuk mencetuskan provokasi mana-mana pihak. Namun itulah video pada kali ini. Terima kasih kepada sahabat Brofi yang sudi menonton video Brofi. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang akan datang, ya. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.